Rina Suhartini, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Penny Puspayanti, Sarjana Teknik. Ahmad Ayuwan, Sarjana Teknik. Rizal Indra Setiawan, Sarjana Teknik. Sudah hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sesi ada beberapa sesi ya, jadi sehari dipecah tiga, jadi supaya kapasitas ruangan mencukupi, artinya sesuai dengan prokes yang kapasitasnya sebenarnya 1.500 satu ballroom, dan kita ambil 25% sesuai dengan gugus covid menyarankan demikian. Jadi kita laksanakan seperti itu. Dalam satu ruangan ini 300 350, ya. Jadi sesuai prokesnya, mulai masuk sampai ada kegiatan, dan kemudian mahasiswa diarahkan untuk langsung keluar. Jadi tidak berhenti di tempat atau di ruangan. Ada berapa wisudawan, Bu, yang totalnya semua? Totalnya adalah 3.352 wisudawan, wisudawati. Dari berapa fakultas, Bu? Dari 10 fakultas untuk S1-nya dan untuk S2-nya ada 4 prodi. Untuk nilainya sendiri, Bu? Nilainya sendiri gimana, Bu, untuk tahun? Nilai yang tertinggi ada yang mendapatkan 4, ya, nilai 4. Kemudian ada yang 39,7. Itu ada beberapa yang 39,7, 39,1. Ya, insya Allah yang S1-nya bagus juga sebenarnya. Nilai itu ada peningkatan, Bu, dari tahun kemarin atau seperti apa? Ya, dari tahun ke tahun alhamdulillah sekitar setahun dua tahun ini yang 3,9 itu sudah alhamdulillah intinya bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.